Alhamdulillah, akhirnya buku cerita bergambar karya Bapak Ari Dharma yang berjudul Pengembaraan Guru Patimpus Mendirikan Kampung Medan tahun 1590 bisa diterbitkan. Setelah bertahun-tahun karya ini teronggok di lemari pengarangnya berkat Klinik Pantun Nusantara yang dipimpin oleh Bapak Profesor Umar Zain, buku ini akhirnya terbit dan siap diluncurkan untuk dipersembahkan kepada warga masyarakat Kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Menurut saya buku ini bagus sebagai pembelajaran terutama bagi anak-anak sekolah khususnya di Kota Medan agar mereka tahu latar belakang sejarah dari berdirinya Kota Medan. Pengembaraan Guru Patimpus adalah sebuah karya yang patut kita apresiasi yang dikerjakan dengan kesungguhan hati oleh pengarangnya. Menarik menurut saya bila buku ini nantinya mendapat tempat bagi penelitian lebih lanjut tentang siapa Guru Patimpus, bagaimana ia mendirikan Kota Medan. Buku ini setahu saya ditulis oleh Pak Ari Dharma berdasarkan referensi yang ia punya. Dengan begitu, semoga dengan kehadiran buku ini para sejarawan, para akademisi mau menindaklanjutin, mengembangkan apa yang sudah dituliskan, digambarkan oleh Pak Ari Dharma dalam buku ini. Akhirnya terima kasih kepada Pak Ari Dharma, wabil khusus kepada Pak Profesor Umar Zain yang telah berkenan dan bersusah payah menerbitkan buku ini.